selesai. Gak nyangka ya sebentar lagi kamu bakal menikah. Kita udah temenan dari kelas 1 SD sampai 5 SD. Udah 5 tahun kita temenan, Bestai. Gak nyangka kalau kamu sekarang bakal jadi istri orang. Ini adalah hal yang kamu pengen dan kamu mimpi-mimpiin dari dulu, Bestai. Menikah dengan cowok paling pintar di kelas kita, yaitu Budi. Kenapa? Kamu pasti tegang ya, Bestai, mau nikah. Ampun, ngapain tegang? Kan itu cuma bohongan, alias drama. Iya sih, cuma drama sekolah sih. Si Jessica mana sih? Ini kan seharusnya aku udah make up jam segini. Alah. Cie, nikah nih ya sama Budi. Yeah, dari tadi kemana aja, Ton? Baru ingat kalau hari ini kita ada drama petunjukan. Apaan sih, Put? Orang ku ngomongnya sama Sari, nyaut aja. Sar, gimana rasanya, Sar? Rasanya apa? Mau nikah. Iya, apalagi nih kayak sama crush. Pasti kamu seneng banget kan? Oh iya, mimpimu jadi kenyataan kan? Kan kamu sering menghayal nikah sama Budi. Apaan sih, kan berdua ini sama aja deh. Aku sama Budi itu kan cuma bohongan doang, buat pertunjukan aja. Drama apa drama tuh? Walaupun drama, tapi kamu seneng kan? Yes, diam deh. Aku bikin PT aja. Nanti kalau aku malas acting gimana? Ampun. Mending ku nyamperin Budi aja. Bye. Gila, keren banget baju yang kupilihin. Itu karena Budi yang pakai, Ton. Coba kamu yang pakai, pasti jelek hasilnya. Bisa aja kamu, Don. Yes. By the way, gak nyangka ya temanku bakal nikah sekarang. Iya, ganteng banget kamu, Bud. Pantesan aja Sari kelepak-kelepak sama kamu. Kalian berdua ini bisa aja deh. Bud. Pokoknya kamu sama Sari harus punya dua anak ya, Bud. Iya, ngapain cuma dua? Sekalian aja 11, biar kayak Gen Halilintar. Oh iya ya, banyak anak artinya banyak AdSense. Kan bisa jadi YouTuber terkenal gitu, kayak JJJJ Jessica. Gak sabar deh liat Budi nikah sama Sari, pasti seru banget. Cie, Budi udah nikah aja padahal masih SD. Cie, Budi padahal masih 11 tahun tapi udah punya istri. Cie. Kalian pada kenapa sih? Kan ini cuma drama doang, acting. Tapi kamu juga seneng kan? Ibaratnya latihan nikah sebelum dewasa nanti, iya kan? Iya sih. Wow. Mantap Budi ini mah. Sari udah siap belum ya? Tegang banget sih mukanya kayak mau ulangan. Ih, deg-degan tau. Udah, mending kita make up aja dulu ya. Mbak, tolong masuk ya. Tolong ya Mbak, buat temen saya ini jadi orang paling cantik sedunia. Baik, Kak. Yeah.
udah siap. Nah. Fix sih, pertunjukan drama kali ini pasti kelas kita yang bakal menang. Sari, kecantikanmu kayak apotek tutup, gak ada obat. Pengantin wanita dipersilahkan masuk ke lokasi pernikahan. Saja ya prosesi pernikahannya. Pengantin pria siap? Siap. Pengantin wanita siap? Siap. Sayang, jangan tegang. Ada aku di sini. Kamu jangan tegang ya. Relax aja. Saya mulai ya. Saya nikahkan saudara Budi bin Warso dan saudari Sari bin Pudin dengan seperangkat alat musik dibayar tunai. Saya terima nikahnya Sari bin Pudin dengan seperangkat alat musik dibayar tunai. Sah, 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 sah. Akhirnya sayang, kita sah jadi suami istri. Iya sayang. Aku janji, aku bakal bahagiain kamu dan anak-anak kita nanti. Iya, Budi. Aku percaya sama kamu. Aku sayang kamu, Budi. Aku juga sayang kamu, Sari. Bravo! Bravo! Sari, Budi! Ibu bangga sekali dengan kalian. Acting kalian bagus sekali. I love you, Sari. I love you, Budi. Ini adalah acting ternatural dan ternyata yang ibu lihat, ibu sangat suka sekali. Baik anak-anak, ibu akan berdiskusi dulu ya untuk menentukan pemenang dalam drama kali ini. Kalian boleh istirahat dulu ya. Baik bu. Baik bu. Gila-gila, acting kalian tuh bagus banget tau. Aku sampai ngira kalau kalian tuh nikah beneran. Sikap biasa aja kok. By the way, makasih pujiannya ya, Jess. Semoga kelas kita bisa menang juara 1. Ya, drama kita udah selesai nih. Iya, padahal seru banget ngeliat Budi sama Sari jadi suami istri. Oh. Berarti sekarang kalian cerai dong. Ngapain cerai? Lanjut aja dong. Lanjut aja actingnya maksudku. Bu Nur udah selesai tuh. Tes 1, 2, 3. Tes 1, 2, 3. Baik anak-anak, setelah ibu berdiskusi dengan guru-guru yang lain, maka pemenang pada drama jeda kali ini adalah kelas Kelas 5C. Selamat untuk kelas 5C. Yes, guys. Oh my god, kelas kita menang, guys. Yeay. Bud, kita menang, Bud. Iya, Sar, seneng deh kita menang. Berarti kita dapat nilai tambahan dong. Iya kan, Jess? Waktu itu aku bohong. Maaf ya, Bud. Sisika. Gimana guys videonya? Seru kan? Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Oh ya, aku juga punya video-video menarik lainnya. Yuk tonton sekarang.